Ya, 21,441 kes jenayah komersial direkodkan dengan nilai kerugian mencecah lebih 1.7 bilion ringgit setakat 22 September. Jumlah itu bersamaan purata 81 kes sehari dengan kerugian harian hampir 6.7 juta ringgit. Bagaimanapun, jumlah kes dicatat menurun 11% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dari aspek jumlah pertuduhan pula, 48% atau 10,198 kertas siasatan telah berjaya dituduh setakat ini bagi tahun 2024. Peratusan pertuduhan ini adalah lebih tinggi berbanding tempoh yang sama tahun 2023 yang mencatatkan sejumlah 43% atau bersamaan dengan 10,224 dari keseluruhan kertas siasatan yang dibuka pada tempoh tersebut. Penurunan kes jenayah komersial bukti kesedaran masyarakat semakin meningkat. PDRM akan melipat ganda usaha pastikan penipuan seumpama itu dapat dibanteras.